Hai, hai, ketemu lagi di video saya. Kali ini kita mengulas tentang bagaimana menyambungkan HP ke layar TV. Karena kan sekarang kita sering menggunakan video conference atau live streaming. Jadi akan lebih enak kalau menggunakan layar TV, jadi layarnya lebih besar. Dan kalau kita live streaming ibadah, nggak megang-megang HP ya. Oke, kita mulai ulasannya. Yang pertama, kita di rumah kudu punya jaringan internet. Kemudian TV-nya smart TV. Kemudian di HP kita install, cari di Play Store, kita ketik Miracast. Nah, di situ banyak sekali pilihan untuk sharing dari HP ke TV. Kalau punya saya menggunakan sudah saya install ini screen sharing ya, itu ini. Ini namanya screen sharing. Coba kita ketik di layar screen screen sharing. Nah, ini ada screen sharing, silahkan diinstal gitu kan. Oke, punya saya sudah diinstal screen sharingnya dan sudah tersambung. Caranya bentar, kita dari HP dulu ya. Ini kita putus dulu ya jaringannya. Pertama, kita klik setting di pojok TV paling kiri, pojok bawah. Kemudian muncul ada beberapa pilihan, kita pilih Wi-Fi atau LAN. Kemudian kita klik. Kemudian pilih Miracast. Kemudian di HP yang mau kita sambungkan, yang sudah terinstal screen sharing tadi, kita klik start. Kemudian di layar TV akan muncul permintaan untuk menerima sambungan, kita pilih terima ini. Kemudian ini
TV-nya sudah tersambung. Kemudian kita tinggal cari channel apa saja yang kita mau tonton. Misalnya YouTube. Caranya Omsos. Soalnya yang ini jadi tinggal kita zoom apa, nah ini sama dengan yang di TV. Ini sama kan. Sama. Nah, contohnya nah. Ini nah. Ini HP. Ini TV. Jadi kita bisa nontonnya di TV. Oke. Selamat mencoba.